Anda menyaksikan Top Stories Primetime Berita 1 TV, saya Cakri Miller. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kalimantan Barat telah resmi menetapkan status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat. Faris Rustam Munaf kembali ditangkap untuk ketiga kalinya karena diduga terlibat kasus penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta menyelenggarakan tur budaya untuk atlet-atlet Asian Games 2018 di Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan, Jakarta Selatan. Berita 1 News Channel dapat disaksikan lewat live streaming di berita1.tv dan First Media X.